Tes tank karburator Kylix 125 buat Husin Ganim di Wash Time Auto. Carwash kayaknya ini ya, Blimbing Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarga, seluruh Wash Time Auto sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Banyak yang berbondong-bondong cuci mobilnya di sana penuh, tapi lancar, amin. Ini beli sekalian dispatch Skywift tapi terpisah ya. Sudah saya kirimkan tapi tanpa bonus. Nanti bonusnya gabung sama karburator ini waktu saya kirimnya ya. Oke, langsung saja. Top chair tentu saja ya, tanpa bantuan pelintiran gas. Itu tandanya mesin kompresinya padat. Jadi starter tidak pakai bantuan pelintiran gas, sudah hidup. Ini belum saya turunkan bensinnya ini. Ini ke selang kran vakum supaya bensin meluncur turun ke karburator. Lupa saya aktifkan rupanya. Seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Kalau cepat naik, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya juga tidak berbet. Gradual naik, stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini setelah saya garap punyanya Saiful Mujab. Ini bonus kaos. Jadi barang siapa yang beli belanja sampingan karburator, maksudnya karburator sama barengannya itu ya, senilai di atas 100.000 nanti akan dapat kaos. Kaos katun ini persediaan cuma terbatas ya, cuma segitu aja. Setelah itu enggak ada. Oke, langsung. Oh ya, ini nanti bisa lihat ya YouTube saya, Mas Husin Ganim. Diketik aja judulnya tutorial cara pasang karburator KLE ke motor Skywift Hayati DR39 Choice. Sebab di sana saya bahas lengkap troubleshootingnya, cara pasang kalau kabel gasnya pendek, itu sudah lengkap pokoknya di sana. Dan syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi supaya pakai karburator saya dapat manfaatnya irit, tarikan Yahut, tarikan senut-senut ala trail, karburator rasa injektor. Nah, itu sudah irit, tarikannya Yahut. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati. Tentu saja nanti saya berikan stiker. Ini stiker bagus sekali nih, incong, glowing, shining. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.